Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pohon yang berjalan membelah tanah, menghampiri Rasulullah dan bersahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut kisahnya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Lalu datanglah seorang Badui. Ketika ia telah mendekat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, 'Kemanakah engkau hendak pergi?' Pria Badui itu menjawab, 'Pulang ke rumah.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sudikah engkau mengerjakan satu kebajikan?' Lalu pria Badui itu bertanya, 'Apakah itu?' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Yaitu engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.' Pria Badui itu berkata, 'Bisakah engkau menunjukkan bukti atas kebenaran ucapanmu?' Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Ya, pohon ini.' Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sebuah pohon yang ada di pinggir lembah. Lalu pohon itu datang melintasi bumi dan berdiri di hadapan beliau. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepadanya agar bersyahadat 3 kali. Lalu ia pun bersyahadat, membenarkan kenabian beliau. Kemudian pohon tersebut kembali ke tempat asalnya. Orang Badui tersebut kembali ke kaumnya dan berkata, 'Jika mereka mengikutiku, maka mereka akan aku bawa menghadapmu. Dan apabila tidak, maka aku akan kembali kepadamu dan ikut bersamamu.'"